Hari ini kita bakal mencoba kolam renang yang paling mahal ada di Indonesia, guys. Karena di kolam renang ini berisikan banyak sekali permainan seperti prosotnya yang sangat tinggi, kolam arus yang sangat panjang dan isi patung-patung aneh dari setiap negara ya, guys ya. Dan yang paling mengerikan adalah tsunami paling besar se-Indonesia, guys. Karena di video kemarin sudah mencapai angka 50 ribu like lebih, guys. Jadi pastikan video ini mencapai angka 50 ribu like lebih lagi, guys. Karena satu like sama dengan kalian bisa mendadak menjadi auto orang kaya di masa depan, guys. Amin. Bahkan se-Asia katanya. Dan kita bakal cobain kolam renang biasa-biasa aja yang ada di rumah kita seharga 350 jutaan, guys. Dan ini seru banget ya, guys ya. Karena kita bakal lompat dari atas. Lalu kita bakal coba kolam renang ketiga, yaitu yang sedang, guys, yang tempatnya ada di pantai bikinan kita sendiri, guys. Ini kurang lebih harganya sekitar puluhan juta, 50 jutaan sampai 100 ya, guys ya. Dan yang keempat, kita bakal coba kolam renang pertambal yang bisa kalian beli juga, guys, harga 500 ribu. Murah banget, guys, kita bisa punya kolam renang. Dan ini juga gak kalah seru juga. Dan yang pertama kali kita akan coba adalah kolam yang paling murah, seharga 10 ribu rupiah, guys. Ini dia like sama subscribe, guys. Pas aja, ini cuma kamu aja yang cukup masuk. Wow. Ada seru gak, Cer? Dulu pas aku masih bocah-bocah, kan kita ambil kolam renang pakai kayak gini, kan? Iya, mau dulu. Ya, karena masih bocah kayak dia. Oh iya, bukan bocil ya. Iya. Siapa dari kalian adik-adik yang pernah mandi di dalam bak kayak gini, guys? Komen di bawah. Tapi bak kita kan lebih gede lagi dikit. Iya, yang warna biru biasanya baknya. Ini tumben kulit bak warna hijau, Cer. Janganlah. Kan nanti kita bakal coba kolam yang lebih gede lagi, Cil. Kita bakal nyobain semua kolam renang, Cil. Oh, wow, Imran, aku bisa jalan pakai ini. Bisa nggak kamu jalan pakai kolamnya sampai sini, kena ini? Bisa kan? Ternyata kolam termurah yang sangat kecil banget seru juga. Iya. Gimana kalau kita coba kolam kedua? Kolam apa? Kolam portable yang lebih besar daripada ini. Hah? Let's go. Wah, ini seru, bro. Ini adalah kolam seharga 500 ribu, guys. Rp500.000 kita udah bisa punya kolam renang. Makanya. Langsung aja nyambung, Jess. Udah, nggak sabar nih, bro. Wah, ini murah banget. Kalau ini gak ada dari dulu, kita beli ini aja. Iya ya, lebih murah ini. Soalnya kalau kita bagi baskom tadi kan 10 ribu. Iya. Berarti sekitar, berarti dapat berapa baskom itu? 50 baskom. 50 baskom. Wah, itu bisa pakai jualan lele, Cil. Ini juga bisa jualan lele. Jempol ini di batin lele. Iya. Aku mau coba juga. Iya, masuk. Kepleset, guys. Kena batu lagi yang ini, cuy. Aduh. Ini makin kecil. Sama kita dalam sini enak ini. Lihat ya, licin banget, guys. Ada air mancur, guys. Kolam kita ada air mancurnya. Jin, kau tahu? Iya, barusan kayak gitu, coba lagi kayak gitu. Oh, ikan cik. Biar dia nggak ketahuan. Wah, kasih ini cikku. Mereka itu nggak tahu kalau aku tadi gini tuh sambil buang air kecil supaya menyamarkan pipis, guys. Makanya aku giniin air tanjung tadi. Pasti itu badannya mereka udah tertular virus pipis, guys. A few moments later. Wuih, enaknya sendiri, guys. Untung mereka berdua udah pergi, jadi aku bisa puas nih main sendiri main kapal perahu nih. Ini adalah kapal Titanic zaman dahulu yang terbuat masih dari kayu nih, guys. Pada tenggelam kapal Titanic, guys. Yaelah. Jebol bawahnya, gimana gak tenggelam. Coba kita pegang bawahnya ya. Titanic. Dulu nih, bukannya tadi aku pipis di sini ya? Lah, terus aku mandi di sini juga? Ini dia, guys, kolam renang seharga 50 juta. Tapi airnya masih sedikit, tapi kita bakal coba aja dulu. Iya, nih aku udah bawa ember nih, bro. Besok kalau udah penuh baru kita coba lagi. Iya, oke. Let's go, guys. Oh my god. Enggak ya. Ini lebih luas daripada yang tadi ya.
Pantas aja harganya 50 juta guys. Oh, ini bisa dibakar dalam juga. Ini kerennya kenapa? Kamu tau nggak? Kenapa? Yang bikin mahal. Kacanya bro. Ada kaca ini guys. Jadi airnya tuh nanti bakal bisa sampai sini guys. Nanti kalau si Opet berenang, dia bakal kelihatan di pinggir kaca kayak gini ya. Ini bakal seru banget. Pastinya kalian semua udah like video ini guys ya. Karena video ini rugi sekali guys. Kita ngeluarin ratusan juta buat video ini guys ya. Asian Plus Diamond guys, sedih banget guys. Like dulu makannya guys sama subscribe. Satu like sama satu subscribe, kurangnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga, amin. Nanti guys, kita bakal cobain. Kita nyampe penuh gimana? Ayo, Pet. Gini, Pet. Aku mau nanya ini, kalau aku mau bucin. Besok kalau udah penuh gimana kalau bucin yang renang sama Prilly? Setuju. Woi, ini dia guys. Oh my god. Bisa gak? Bisa nih ya bucin. Borong terus aja bucin. Oh my god. Cil, kayaknya kalau kamu naik di sini bisa jalan, Cil. Coba, Cil. Coba. Opet ini dia guys, berbunyi guys, langsung panik guys, panik lah masa enggak. Ini kalau dia dilempar ke bawah malah takut ya bucil. Iya nggak berani. Ayo cek, yuk. Bucil akan berenang. Ya nggak bisa ini bro, besok aja deh bro kalau udah full airnya. Ya udah besok aja ya bucil. Iya besok aja kita berenang ya. Bucil guys, soalnya kalau udah full air enak lebih enak kita berenangnya. Sekalian kita bikin pantai di sini. Iya. Pasti seru banget guys. Besok. Gue masih basah sih sebenarnya guys. Ini apa ya putih-putih ya? Bucet, belum kering. Jadi guys, kita bakal cobain buat bocil berenang di atas air ini guys. Seberapa seru kah ini ya guys ya? Here we go. Jadi ini nanti bakal pakai perahu-perahuannya bocil guys. Kata dia pengen bermain, ya udah kita ajarin bocil. Terus ya harus ditemenin ya guys, baru dia mau berenang guys. Tapi pastinya kalian sudah akan tombol like guys. Satu like kalian bisa menandak video Alto Sultan. Kalian hati-hati, kalian akan dicari. Bocil. Kita bakal cobain yang terakhir prosotannya sebelum kita bakal ke kolam renang seharga 300 jutaan guys. Dan bocil yang bakal coba. Dan bocil main prosotan, let's go cil. Ayo deh, muncul. A few moments later. Selanjutnya guys, ini adalah kolam seharga 300 juta lebih. Kita bakal cobain. Seru gak Cil? Ya seru. Cobain lagi sekali. Kamu gak sampai Cil? Gak sampai deh guys. Mana aku mau coba? Nih. Aku mau coba guys. Aku Cil. Ini dia guys. Ini gak sampai ngegeledak ya? Ya. Ini pegang. Duduk. Awas, geledak kena kepala kucing. Wah, macet. Ya ampun, belum apa-apa aku udah tergilem, guys. Mana ini, cuy? Ini cuma bisa dipakai sama kucing-kucing aja ya, bocil? Iya, kita yang dewasa gak bisa. Siapa berani lompat dari sana, aku kasih iPhone 15 Pro Max. Betul. Subscriber aja, bro. Emang ada yang mau iPhone 15 Pro Max? Coba komen di bawah, guys. Nanti pas 34 juta subscriber, aku bakal kasih buat yang udah subscribe. Aduh. Ayo, bocil, terang ya, cuy? Ini aku gak kuat ini. Coba kau. Tahan ya. Siap, are you ready? Gak bisa sekarang ya? Apa kamu sudah makin berat hari ini? Iya. Jadi guys, kolam 300 juta lebih ini di sini ada tempat duduknya guys. Oh my god. Jadi kita di sini ada sampan biasanya, terus kita bisa makan di sini guys. Ini bisa melingkar. Kenapa bentuknya lingkar? Iya karena biar bisa berbahaya nongkrong. Bocil bakal mencoba aja guys. Like sama subscribe dulu kalau dia benar berani. Emang kamu berani? Berani lah. Satu, dua, demi iPhone buat subscriber. Tiga. 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 Seru gak? Seru. Nah ini aku bilang guys, ini kita bisa makan di sini. Santai banget, ngeliat indah pemandangan temo-temo yang kena pantulan cahaya. Terus kita bisa makan guys. Ini aku lepas ya guys ya, jadi ini floating gitu guys, pengamen guys. Wuih, floating food ini coy. Wuih. Ada yang mau gak? Mau. Gimana setelah makan kita cobain prosotan maut? Ayo. Sebelum kita ke kolam renang termahal yang ada di Indonesia, katanya ada tsunami super besar yang bisa kiamat. Oh, udah langsung aja kita coba dulu nantinya makan ini. A few moments later. Nah ini kita kasih sabun guys, biar nanti kita meluncur itu licin, meluncur. Nah di sini nih paling ujung nih kita bakal paling banyak lah guys. Banyakin aja udah lah guys, sikat aja guys. Licin sekali. Licin sekali. Licin sekali tuh. Angkat ini. Mantap.
Mantap ini guys. Peraturan simpel. Yang bisa bocor paling banyak aku kasih iPhone 15 Pro Max tambahan. Ya. Udah siap? Aku duluan. Ayo bocor siap. Ya. Aku duluan ya. Ya. 3, 2, 1. Woi. Aduh cuma sampai sini aja guys. 1, 2, 3. Sama sekarang giliran kamu ayo bocil. Mana gantian aku? Aku ulang dulu, ulang dulu. Kaki aku di derek. 1, 2, 3. Seru guys, mau ulang lagi. Taruh. Are you ready? 3, 2, 1. Oke lah bocil tadi sama ya guys. Sekarang giliran ayo bocil guys. Apaan ayah bocil ini tinggal wangis? Siap, kakimu naik ini. Udah lah guys, ini macet guys. Kita bakal coba aja kalau menang seharga ratusan miliar guys sampai triliun. Let's go, besok kita berangkat ya guys ya. Jadi inilah dia kolam renang seharga ratusan miliar hampir 1 triliun guys. Jadi di sini ada beberapa warna-warna seru banget, kita bakal cobain semua. Ini apa kan? Apakah ini tarik tambah atau apa? Kita lewat ini dulu guys. Sangat mudah sekali. Oh my god. Sampai sini sih lewat mana? Ada kolam renang anak-anak, tapi prosotannya banyak banget, guys. Oh, bocil mau naik ini tuh. Warna kuning, nunggu. Topnya jatuh dulu, baru bocil ke sana. Naikin yang kuning, guys. Bocil mau nyobain. Penasaran, bocil. Yang kuning. Yuk. Let's go. Loh, ini nyangkut, guys. Wah, nyangkut. Bocilnya nyangkut. Meluncur dari prosotan ke sini dia, ya, bocil. Sampai, oh my god, bawah sana, ya, bocil. Kali ini, aduh. Cepat sekarang hujan loh. 3, 2, 1, let's go. Bahkan tinggi sekali. Buset tinggi kali itu guys. Oleng badanku nih. Kita akan lewat ini semua guys. Kita lihat pokok temen apakah berani turun atau enggak dia kayak aku. Kalau dia berani turun jumpu dia guys. Kita harus melewatinya guys. Mana nih pokok temen? Terus juga ada kolam arus. Wow. Pemandangannya sangat bagus-bagus ya, guys. Wow. Arusnya juga enggak terlalu kencang. Di sini tuh serem-serem juga kolam arusnya, guys. Ada yang iblis. Dengarin, maraton. Mata. Guys, ada yang dajal, ada yang dewa-dewa, ada yang macam-macam pokoknya guys ya. Dari Thailand. Ya, Thailand. Ini Thailand ya. Oh my god, ada macam juga. A few moments later. Padahal sudah kita akan los, guys. Akhirnya kita keluar dari gua. Wih, kita ada di Mesir sekarang. Apa itu? Di Mesir, di foto. Di dalam sana ada. Baru aku tangkap dia dulu. Hup. Wow, kita melewati Mesir lagi guys. Ada punya sekarang. Betul ini guys. Betul ini ada kerajaan kuno. Ada buku-buku di sana. Ada patung. Liberty. Kita ada di gedung ini. Dan kita bakal cobain prosotan yang terbesar yang paling tinggi juga guys. Kita cobain guys prosotan. Oh my god. Ini dah guys, prosotan laut. Nyangkut guys. Nyangkut coy. Oh my god. Kita nyangkut guys, nyangkut woi. Wah ini prosotannya nyangkut guys. Dan ini tuh ngeri banget. Yang terakhir yang paling mengerikan di kolam renang ini adalah tsunami. Tsunami pertama. Wow, buset. Keras sekali sampai terombang ambing aku guys. Aku juga guys. Dan masih ada lagi tsunami kedua. Kita tunggu dulu nih. Wah, cil, bersiap cil. Sebentar lagi datang tsunami kedua. Aku tertembak.
Buset, ngeri sekali tadi tsunami kecil ya. Wow, bentar lagi datang tsunaminya. Ayo kecil lu datang tuh, kabar. Wow. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya.